Assalamualaikum dan selamat petang warga Lakdatu khususnya dan warga Malaysia secara amnya. Okey, sekarang kita lalu Bandar Seri Perdana. Sekarang bulatan roundabout Seri Perdana. Kita nak ride hari Minggu. Sekarang jadual dah berubah. Tahun 2020 tak ada lagi hari-hari boleh ride petang sebab jadual berubah. Jadi seminggu 5 hari gantung kunci, Sabtu hingga Jumaat. 2 hari Sabtu dan Ahad mesti ride. Kalau tak puas. Motor ni adalah sejenis motor yang sedap ride. Pada saya lah, pada pendapat saya, motor Tracer 900 GT ni adalah sejenis motor yang memang sedap pada orang yang minat ride, rider, peminat dua roda. Ini adalah sejenis bike yang anda boleh consider untuk mendapatkan dia. Saya punya jadual sekarang Sabtu dan Ahad memang jadual ride. Cuma itulah dari Bandar Lakdatu. Bandar Lakdatu, nak kata bandar pun susah juga sebab dia belum dapat taraf bandar lagi. Dia masih pekan yang terbesar di Sabah, Lakdatu lah. Sebab lain-lain tempat, Sandakan, Tawau, semua dah dinaik taraf jadi bandar. Jadi tinggallah Lakdatu masih pekan. Dia jadi pekan yang terbesar di Sabah. Kereta banyak. Nak cilok lepas tapi takut bergesel. Okey, kita tengok laluan. Tu dia Tracer punya top. Dia lebih kurang je top dengan MT. Tengok. Hati-hati dek. Pelan-pelan. Cilok boleh cilok. Pekan Lakdatu ni pekan tak besar lah. Kecil je pekan dia. Sebab tu lah kalau setakat nak ride ke area Lakdatu ni je, pusing habis dah. Tak banyak tempat nak pergi. Kalau Bandar Tawau, Bandar Sandakan, Bandar KK, kalau KK lagi puas. Memang banyak tempat boleh pergi. Cuma kalau ride di Lakdatu ni, nak ke Sandakan, ke Tawau, ke KK, semuanya atas 100 km. Paling dekat kalau nak ride pun mungkin Kunak ataupun pergi Tawau. Tawau pun balik hari. Sempat lah lepak-lepak sekejap. Okay, tadi dah janji dengan kawan nak pergi ride. Dia pun gegar dah tangan nak pergi ride. Jadi tunggu dia sekejap. Tak apa, buat pelan-pelan. Semalam saya solo ride ke Tawau. Tengah hari lepak sekejap, cari kopi-kopi. Petang balik. Kalau istilah di Sabah ni, kalau semalam tu malam tadi. Biasanya kalau semalam dia orang akan cakap kemarin. Jadi kalau semalam pergi Tawau, dia akan mungkin kawan-kawan kita cakap, kau pergi Tawau semalam? Malam? Jadi istilahnya kalau semalam tu malam tadi, kalau semalam yang macam hari ni rehat, kemarin Sabtu, kalau semalam maksudnya kemarin. Jadi kalau di Sabah dia punya istilah macam tu lah. Yalah, lain negeri lain lah dia punya istilah kan. Jadi jangan heran lah. Kau pergi Tawau kemarin ke semalam? Kasih tahu. Alright, tu member sampai dah. Laju ni, dia MT kelajuan cahaya. Yo, aku follow.
Ini tengok ah, pakai t-shirt je. Ini 5 kali kelajuan cahaya ni kalau ikut dia. Ah, tengok ah, sebelah kanan je. Ah, ini member ni lah, member keras ni. Ah, mula-mula dialah meracun ni. MT-MT semua ni. Ah, akhirnya saya terambil tracer lah, boleh lah. Kata orang Sabah, motor beliau-beliau. Apa? Ada member? Jadi tunggu mana? Ha, kau aku follow je. Member ni pakai full system Scorpion. Tarik sedap tu. Ni traffic light Fajar. Ah, tu Fajar. Bandar Fajar, Pekan Fajar, Fajar lah. Sampai mana cerita tadi? Tak ingat dah. Jumpa kawan. Semalam ke Tawau kopi-kopi. Hari ni pun dengan kawan ni lah. Ingat janji tadi tengah hari nak ke Tawau juga. Okey, dah ready-ready semua, tiba hujan dengan lebat selebat-lebatnya. Jadi cancel ke Tawau. Jadi nak pergi ride juga. Petang ni layan lagi lah. Okey, inilah dia Pekan lah dah tu. Saya lebih seronok panggil dia bandar sebab canggih sikit lah, walaupun dia taraf dia tak sampai bandar lagi. Tetap juga bandar lah dah tu lah, sedap sikit bunyi lah. Sekarang kita nak ke Mum's Kitchen. Kita nak tengok dia orang nak join ke tidak hari ni. Tu dia Mum's Kitchen. Mum's Kitchen ni owner dia rider juga. Kompleks sukan lah dah tu. Inilah dia, kompleks sukan. Segala jenis sukan, mak bapak sukan semua dibuat di sini. Kalau ada rancang apa, sukan-sukan tahunan, kegiatan kerajaan, swasta, siapa-siapa pun boleh gunakan kompleks sukan tu. Konsert pun kat situ. Dan di sebelah stadium tu ada satu track, track motocross. Ui, ramainya. Apa dia buat kat sini? Wow, beramai-ramai. Okey, dapat satu berita, ada satu kawan lagi dalam urusan nak ambil MT09. Ha, bertambah lagi anggota nampaknya. Member tu ke KK tadi, kontak dia baru sampai Kundasang. Tengah tunggu loan. Kalau approve loan, ada lah MT09 sepijit lagi, warna apa, kelabu merah, fluorescent dia tu. Sebab MT09 dia ada colour hijau, ada colour merah. Yang tu dia ambil colour merah. Sonok ah, ramai ni, ramai geng keras. Dia pakai ERN6, dan motor dia tu dah berjaya jual. Sebab dia cakap itu hari, kalau dia dah jual motor tu, memang dia nak upgrade. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, doakan dia punya loan lepas. Sekarang kita nak ke POIC. Dia apa, swasta punya syarikat lah, syarikat minyak. Cuma tempat tu dia banyak jalan-jalan, dalam dia jalan-jalan private apa, aspal lah. Jadi kadang-kadang hari minggu memang selalu lepak situ. Ni POIC ni dia, itulah tempat tu seronok. Dia tak banyak kereta, dia memang tempat lori yang angkat-angkat minyak punya. Cuma itulah, kadang-kadang kalau hari biasa dia buka, kalau hari Ahad kadang dia tak bagi kenderaan lain masuk. Dia MT09 ni dia liar sikit. Cuma itulah, liar dia tu orang. Kalau dah biasa dia jinak ah. Dia punya power tu lain. Walaupun dia enjin sama, tapi karakter berbeza. Yang member ni dia pakai apa, mod dia apa, MT series. Tracer dia ada dua mod, mod A dengan mod B. Tiga mod, termasuk standard lah.
mode standard, mode biasa, riding bandar semua okey. Kemudian mode B, dia kurang, dia punya apa, throttle response dia kurang. Jadi dia tak berapa menyentap sangat, dia punya top tu tak apa, tak respon power sangat. Dia mode B ni kalau hujan lah, hujan takut slide ke, takut minyak terlalu banyak. Dan juga yang paling best mode A lah. Kalau mode A ni buka je dia pergi, buka je dia pergi, pergi je dia buka. Wah. cuma karakter MT09 ni, dia punya mode, pakai mode standard pun dia punya power dia macam mode A pada Tracer. Kalau kawan cakap lah, sebab dia dah test motor ni tu. Lian itu tak tahu sebab apa, ataupun mungkin dia pakai full system. Full system mungkin ada 2 atau 3 horsepower ada naik. Tak tahu juga, tapi memang dia sikit lah. Dia punya karakter memang lain lah. Dia punya engine braking pun lebih kuat. Tadi saya bawa dia punya NMT. Rasalah engine braking dia memang lebih kuat lah daripada Tracer ni. Ni nak ke mana ni cik kak? Aduh, takutnya nak horn tak boleh. Tengok, wah sedap. Dia nak cilok pun memang confident sikit lah. Sebab dia naked. Naked ni memang urban ride, memang tempat cilok-cilok memang dia lah. Ringan pun lebih ringan, jauh lebih ringan daripada Tracer. Motor tengkak Tracer ni lain sikit. Ini memang racer ni, 5 kali kelajuan cahaya ni. Susah nak follow, follow boleh follow. Sedap juga bunyi Scorpion ni. Member ni motor dia umur dalam 2 tahun kot. Dia mula-mula kedai je, mula-mula keluar daripada kedai, dia memang dah ni, dia dah minta kedai tukar dia punya apa, exhaust system ni pada full system Scorpion. Jadi dia tak merasa yang standard punya lah. Scorpion ni dia kurang sikit apa, bingitnya daripada AC. Kalau AC project memang bingit habis lah. Dia slow sikit daripada Acura bunyi dia. Paling tak memekak, paling tak tak apa, menyakitkan telinga Yoshi lah. Kalau Yoshi dia basic sikit. Ada member dah pakai ini, pakai Yoshi member KK. Okey juga. Cuma saya punya list rasanya Acura lah. Tapi Acura gila nak mampu ni. Tak ada 4,000 lebih. Memang tak ada lah. Itu satu isu. Oh yeah, sekarang saya tengah test juga ni. Alamak. Apa, set mic ini dengan helmet baru ni. Sebelum ni pakai apa, full seat belt. Angin kuat. Cuma yang SJC ni dia kedap sikit rasanya. Cuma itulah saya nak test dia punya apa, quality sound dia macam mana. Tengok macam mana kalau angin kuat. Okey, kita test angin kuat macam mana kualiti suara. Okey, sekarang memang angin kuat. Tak tahu suara macam mana. Harap clear lah. Kalau clear, bolehlah berceloteh bermotor vlog ke atas motor. Okey, pagar tak tutup. Inilah dia punya IC. Wah, ramai. Ramai test-test power motor. Inilah track lah dah tu. Nak ada track yang official. Tak ada modal. Inilah PIC. Kadang-kadang ada orang test-test. Cuma tu lah, apa, corner-corner dia roundabout ni banyak pasir. Tengok ni, jalan ni memang lurus tengok. Lurus ni lah kadang-kadang apa, motor-motor kadang test power lah apa kan. Cuma mungkin tu lah pihak pengurusan pun ada komplain ke apa. Tak tahulah, tak tahu bunyi ke, gangguan ke. Dulu okey, dulu aman, selalu lepak-lepak sini. Sekarang kena keluar, tak boleh dah.
Hello, hello. Ah, di mulut. Setting sembarang eh. Tu pun gaya lenggok bahasa Sabah. Sembarang je kau ni. Sedap kan? Sedap. Kalau dengar orang Sabah cakap memang sedap, lembut. Sembarang je kau ni. Maksudnya kau ni macam mana? Oh yeah, bahasa Sabah. Kau, aku, standard. Tapi tak semua juga, kebanyakannya. Cuma kadang-kadang pelancong dengar kan. Kalau ada budak-budak tanya kau, aku, budak-budak tanya orang tu, janganlah cakap kau ajar ke apa. Sebab bahasa diri aku, kau tu diterima secara umumnya di segenap masyarakat Sabah. Sekian nak bagi tahu. Lebatnya hujan. Kenapnya nak hujan lebat ni? Oh, kat sini pula track dia orang. Tak boleh dekat PLC. Diorang test lab dekat sini. Apa? Diorang test power dekat sini. Boleh tahan. Cuma ni jalan public lah. Bahaya. Bahaya banyak. Kereta, lori banyak. Kadang orang basikal dengan ni. Boleh tahan. Superman lagi. Hati-hati dek. Jalan public ni jatuh motor tak seindah jatuh cinta. Z8 1000. Berhenti oh Aizan. Nah ini corner, my favorite corner. Come on. Woohoo. Alah, dia tak layan pula. Siapa kata motor tegak tak boleh layan? Orang Sabah bilang tadi kita saja apa itu? Macam tu. Itulah best bahasa Sabah. Kalau korang belajar bahasa Sabah, nanti aku akan masukkan antara istilah-istilah bahasa Sabah yang seronok dilayan. Dia bahasa lembut. Dia tegur pun dia lembut. Wah, dia nak tarik ni. Ni ada satu jalan lurus. Alah, jalan lurus. Apa slow? Come on. Run, go. Top speed. Come on. Alah, tak jadi. Cuma kalau nak test ke apa, pastikan kita punya jentera tu dalam keadaan yang selamat lah. Terutamanya tayar. Tayar nombor satu. Tengok dia punya bunga, tengok condition dia dah panas, dia dah grip. Ini start terus nak melepeh. Bahaya weh. Okey, sampai ke penghujung jalan TIC. Tu dia signal slow down baby. Ada apa, construction jalan mendap kat sini. Tengok 1, 2, 3. Boom. 1, 2, 3. Boom. Tu dia. Okey, dekat roundabout ni ada sebelah kanan tu ada lekuk. Kita ambil kiri sikit. Macam ni. Macam tu. Itulah kerja-kerja rider kalau hari Minggu ni. Ada orang hari Minggu layan golf. Ada orang hari Minggu pergi ke pantai piknik.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.